kasih pakan. Si burung hantu. Nih. Seger. Nih. Nih. Ih. Wah, muat kan nih? Gede banget. Ih. Wah, wah, wah. Kegedean, bro. Wah, muat, bro. Muat, muat. Nih. Nih. Muat gak nih? Muat gak? Muat gak? Muat, muat, muat. Ayo, ayo. Ayo, muat gak? Muat. Gede banget nih. Wah, muat gak nih? Muat, muat. Ayo, ayo. Set, set. Satu lagi lah. Tarik, mat, mat, mat. Kita bermain, bro. Sama si Upi, si burung hantu, ya. Mantap nih, burung hantunya. Oke, ini di tempat terbuka nih, bro. Nggak diikat, ini cuma gelang-gelang aja, kerencing. Ini nggak diikat. Ini si Upi-nya. Kita coba untuk ajak bermain kembali ya. Jadi kita harus sering-sering kalau ingin si burung hantu terbiasa di alam bebas kayak gini ya, terbuka kayak gini. Jadi kita coba untuk terus dekat sama si burung Upi ini ya. Jadi biar dia terbiasa seperti itu ya. Nah, jadi ini enggak ada nya diikat sama sekali ya. Karena memang burung si Upi ini memang terbangnya juga enggak terlalu jauh karena terlalu berat dengan tubuhnya, dengan bebannya. Jadi terbangnya enggak jauh juga ya. Jadi kita hanya biar si burung Upi ini terbiasa dengan si pemiliknya. Jadi buat teman-teman pemula yang memang punya burung hantu kayak gini, sering-sering diajak bermain di tempat kayak gini ya. Kalau memang buat teman-teman pemula yang memang masih takut dia terbang jauh kayak gitu ya, bisa juga untuk diikat sementara ya, diikat pakai ikat tali yang panjang. Tapi kalau memang sudah burungnya sudah terbiasa ya, ya boleh nih, dia tuh mau terbang dulu. Terus kita bawa bermainnya itu jangan terlalu jauh-jauh dengan kandangnya juga ya, biar dia paham lingkungan sekitar ya, lingkungan yang biasa dia itu diem ya di tempat ini. Nah, biasakan dengan sarung tangannya yang kayak gini ya. Kalau mau warna hitam, hitam merah-merah ya. Jadi kalau misalkan melihat warna hitam juga dia sudah terbiasa ya, kayak gitu. Nah, ini burung jenis Upi. Ini sayapnya belum begitu tumbuh semua ya, karena dia lagi ganti daun. Bulu ya, ganti bulu. Nah, kalau lama-kelamaan kita akan pegel. Karena bebannya berat juga nih untuk burung Upinya. Nah, ini ya. Nah. Oke, bro. Nah, ini dia terbangnya nggak jauh, bro. Dia nggak bisa terbang jauh, bro. Dia nggak bisa terbang jauh. Nah, jadi dibiasakan kita main di kayak gini aja nih. Sambil ajak jalan. Dibiasakan ajak main kayak gini. Jadi biar dia, nah, biar dia memahami lingkungan sekitar ya.
Nah, kalau dia udah terbiasa kayak gini, dia yang dijual nggak akan jauh, ya. Nah, burung ini tidak akan bisa terbang jauh karena tubuhnya yang berat kayak gitu, ya. Jadi dibiasakan aja kayak gini. Oke, teman-teman, kita coba lepas ya, dia nggak bisa jauh nih. Ayo terbang, bro, dia nggak bisa terbang, bro. Ini yang berat, berat tubuhnya ya, bro. Jadi kayak ayam kayak gitu. Bulunya belum, bulu sayapnya juga belum begitu si burungnya. Terus dia ya. Nah, biar bebas, biarkan aja. Sekali sering kita ajak main kayak gini ya. Nah, sering kita ajak main. Biarkan aja. Dia terbangnya nggak jauh karena beban tubuhnya itu tuh, beban tubuhnya yang berat. Nah, untuk kakinya sendiri sengaja nih, yuk, ayo naik bro, naik, ayo naik, ayo naik, bro, naik, ayo naik, bro, naik. Tuh dia paling loncat sambil kursi. Kita sering-sering, harus sering-sering ajak main dia di alam terbuka dengan di sini. Ayo naik bro, ayo. belum paham ini dia. Mungkin si burung ini biar dia mau kesini itu harus ramai. Wit. Ya. Nun. Ya. Hei. Ngajak main si burung pupinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.